di sini ceritanya ini kita nih apa melanggar aturan ya. Oh, ini grogotin kita ya. Pro gamer ya. And his name is John C. Halo teman-teman, welcome di Farelinet, yaitu channel terkecil, terkeren, terhebat, terpopuler. Kali ini kita akan bermain game buatan orang Indonesia. Yang dimana game ini dibuat oleh Levander Game Dev ya. Langsung kita mainin ya. Dan karakter utamanya yaitu Winda Basudara atau Bang Brando ya. Wah, ini keren banget ini. Saya suka. A few moments later. Nah, dan di sini ada tiga tingkatan. Nah, ya lupa. Tiga tingkatan ada. Apa ya? Bocil, GG Gaming dan Ilham God. Nah, karena cara unlocknya ini kata Bang Levander, tamatin gamenya lah. Begitulah ceritanya. Langsung saja kita coba. Di sini ceritanya ini kita nih apa melanggar aturan ya, seharusnya klakson 3 kali tapi supernya ini gak klakson. Ini besarin dikit ini. Aduh, sakit kuping. Nah, langsung saja kita coba gamenya. Dan kata Bang Levander ini gamenya susah ya. Oh iya, susah juga ya. Oke, serius. Oke, fokus. Aduh, susah juga ya. Aduh. Ah, ada checkpoint. Oke, kita coba lagi ya. Kalau bisa kita tamatkan ini sekelip mata ya. Wis, ada yang cepat. Wis. Mantap sekali. Nyangkut. Oke, kita melewati api-api. Nice. Aduh. Ini walau masih deket tapi udah bangga ya ngelewatin jebakan-jebakannya. Sini dulu, yep. Sini lagi. Perlahan-lahan, jangan barbar. Oke. Lega.
Yuk kita tes. Oh ini grogotin kita ya. Menang pro gamer ya. Oke, itu gak aman itu. Saya lihat dari channel Bang Winda Basudara ya. Saya tengok dia dah main live streaming lagi ya. Ambil. Oke. Itu cemen itu ya. Kita ada save point itu. Kita harus ke sana. Mantap. Ini bahaya itu. Jangan lewat situ ya, gak aman. Ini kita ambil, ini kita letakin di sini. Enak ya kalau udah tahu mau kemana, ke situ. Kalau udah lihat Bang Windah Basudara, kalau udah mainin ya. Ini kita coba-coba aja. Dan gamenya seru dan menantang ya. Oke, ada apa di sini? Nah, kunci. Apa itu? Astaga, astaga. Mati lampu, aduh. Aduh. Oke, teman-teman, gameplaynya sampai di sini dulu karena mati lampu tadi. Dan mati lampunya sekitaran dari jam 2. Nah, 1 jam setengah lah ya. Hampir 2 jam. Jadi saya tak lanjutkan karena kenapa? Kericuhannya sudah kembali. Tadi tuh pas banget ya recordnya. Karena masih sepi siang-siang soalnya ya. Orang pada tidur siang semua ya. Jadi sepi ya. Ya sekarang sudah pada rame lagi dan takutnya nanti suara-suara orang-orang yang di mana-mana itu akan ikut masuk. Jadi saya sudahi dulu gameplay hari ini. Sampai jumpa di next episode. Jangan lupa klik like, comment, subscribe dan share ke teman-teman terdekat. Terima kasih kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhirnya. Iya, seru-seru sampai akhir video. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah support selama ini ya. Bye-bye. Bye-bye. Dadah.